Kenapa? Nah, di sini utara karena bukan Hawaii. Ini, ini. Bahkan ini ada penyaring sini. Dan di atas penyaring itu kita bakal kasih namanya tanah dam. Fungsinya itu pakai kayak dasarnya gitu. Setelah itu kita bakal ngasih namanya sampah-sampah organik kayak sampah itu ayam misalnya atau ayam-ayam. Ya kayak ya nasi goreng yang gak bisa makan gitu kan sisa buang di sini. Kita bakal nunggu sekitar 2 atau 3 bulan untuk nunggu sampahnya itu mencair. Mencair lebih tepatnya seperti menguap. Jadi uapnya itu bakal terkumpul di bawahnya. Lebih tepatnya di bawah sini. Bawah sini. Nanti itu bakal kumpul. Setelah itu karena biar lebih efisien aja sebenarnya kami buat ini baru ini karena ada ini ya. Jadi biasanya itu orang langsung ambil dan disarap langsung aja gitu dari bega yang biasa. Tapi kan kami pakai kayak keram gitu biar lebih efisien aja.